Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapatkan momen bahwasanya kereta api Baturaden double lokomotif, karena lokomotif milik Baturaden mengalami trouble tadi di Rancaikek katanya, sehingga ditambah satu lokomotif dan menjadi double lokomotif. Dan uniknya lagi, lokomotif tersebut ya dua-duanya bakal dilepas di stasiun Cibatu. Itu yang akan kita dokumentasikan. Nah, saya di sini di rumah sinyal. Ini saya diajak oleh petugas rumah sinyal buat hunting di rumah sinyal aja katanya, biar aman ya, dan safety juga nanti dikasih rompi. Dan nanti saya mau diajak ke atas tuh, lihat ini ya dari atas, tapi nggak bakal lama-lama sih. Di atas enak sih pemandangannya, lokomotif 206 sudah tersedia. Itu lokomotif yang akan menggantikan loko Baturaden yang mengalami gangguan. Enak sih view-nya di sini. Wah, betah ya jadi petugas rumah sinyal. Yuk kita abadikan momen yang akan terjadi sekarang ini. Lokomotif di jalur 4 ini adalah lokomotif yang nantinya akan berdinas kereta api Baturaden dari stasiun Cibatu hingga tujuan akhir stasiun Purwokerto. Jadi kereta api Baturaden akan berhenti di stasiun Cibatu, diganti kedua lokomotifnya dan ditinggalkan di sini. Silakan disimak ya, ini proses langsirannya nih kawan. Lokomotif kereta api Baturaden saat ini sudah standby ya di ujung sana. Nah, nanti bakal mundur dan disandingkan dengan kereta Baturaden. Nantinya bakal masuk stasiun Cibatu. Kita lihat aja ya. Ini loknya sudah siap, sudah ready di ujung wesel sana. Sudah melintasi ujung wesel. Kita akan coba tunggu kereta Baturaden, mungkin sebentar lagi masuk stasiun Cibatu. Lokomotif yang nantinya akan berdinas ke Baturaden sudah di standby kan di sana, biar nanti gerak cepat ya langsirannya, sehingga tidak memakan waktu yang lama untuk pergantian lokomotif. Nah, itulah fungsi dari lokomotif posko ya kawan. Jadi ketika ada kereta yang trouble, mengalami gangguan sedikit, langsung diganti lokomotifnya yang lebih fresh supaya perjalanan kereta api tidak memakan keterlambatan waktu yang cukup banyak. Kita masih nunggu kereta Baturaden ya, katanya sih masuk jalur 1. Kita lihat aja nanti. Kereta api Baturaden saat ini persiapan masuk stasiun Cibatu. Kita lihat masuk jalur 1 kah? Kita akan cek. Nah, ini kawan. Ini momen yang mahal. Ketika kereta api Baturaden double lokomotif, tapi lokomotif paling depan itu posisinya LH. Nah, ini yang menarik ya. Ah benar, masuknya jalur 1 kawan. Masuknya jalur 1. Ini double kan ya? Ya betul double. Jadi yang gangguan itu lokomotif yang belakang ya kawan. Ini unik sih. Ini unik asli. Nanti lokomotif tersebut bakal dilepas di stasiun Cibatu dan digantikan dengan lokomotif CC206.
sehingga kereta api Batu Raden tidak mengalami keterlambatan yang cukup lumayan banyak dengan adanya lokomotif Posko ini. Insya Allah nanti lancar lagi ya. Masuk jalur 1 stasiun Cibatu. Saya kira bakal masuk jalur 2 gitu, ternyata jalur 1. Biar cepat ini pergantiannya. Nanti lokomotifnya kan dilangsir. Berhenti di ujung sana, tapi nanti si lokomotif itu akan dilepas, kawan. Dua lokomotif dilepas digantikan dengan satu lokomotif CC206. Dua lokomotif ini kinclong banget ya, dua-duanya. Yang belakang itu 203, 02, 04 di Poinduk Madiun, dan yang depan adalah 201, 92, 05 di Poinduk Bandung. Ini momen keren sih, jarang-jarang kita mendapatkan momen seperti ini ya. Saya sebagai pecinta kereta api mah resep weh momen kieu teh. Bentar lagi lokomotifnya akan mundur. Lokomotif yang akan mundur, maksud saya adalah lokomotif 206 yang memang akan segera mundur dan masuk jalur 1 dan nantinya akan berdinas kereta api Batu Raden. Lokomotif mundur 206, persiapan berdinas Batu Raden. Kita lihatkan aja ke sini nih, biar bagus. Ini siap disandingkan ya dengan rangkaian yang sudah standby di jalur 1 stasiun Cibatu. Nanti kita tunggu berangkatnya aja ya. Jadi cepet gitu, bagus bagus bagus. Jadi cepet. Pergantiannya jadi cepet dan lebih efisien ya, seperti tadi itu kawan, keren. Bentar lagi diberangkatkan nih Batu Raden. Nah ini dia kawan, kereta api Batu Raden diberangkatkan kembali dari stasiun Cibatu. Ternyata proses pergantian lokomotifnya sangat cepat ya, tidak memakan waktu lama menggunakan metode seperti tadi, itu keren. Jadi kereta bisa berangkat, aman juga sih ya. Sinyal Cibatu ini masih mekanik ya kawan, bukan elektrik. Masinisnya seperti Pak Agung Bobon ya.
Ada yang unik dari kereta api Batu Raden di kedua kereta eksekutifnya, baik eksekutif 1 ataupun eksekutif 2, itu sama-sama angkatan tahun 67. Eksekutif tua pastinya. Tua sekali dan masih berdinas kereta api Batu Raden sampai saat ini. Yang satu kaca pesawat, tapi yang satu kaca biasa. Nah, terima kasih yang sudah nonton video saya. Itu tadi momen pergantian lokomotif dari kereta api Batu Raden. Berjalan lancar, normal, aman, dan cepat, sehingga kereta api Batu Raden tidak mengalami keterlambatan yang lebih lama sih, karena lokomotifnya juga diganti ya, jadi bisa ngabret. Untuk lokomotif 2 ini saya belum tahu nasibnya akan seperti apa dan bagaimana, kita lihat saja nanti. Saya akan terus pantau, nanti tonton aja video part 2 nya. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.